La taqulu illa al-haqqa. Janganlah kalian katakan kecuali yang hak, kecuali kebenaran. La harfu nahyin. La adalah huruf nahi. Huruf nahi itu huruf yang melarang, ya. Jadi huruf yang melarang itu bermakna jangan, bukan bermakna tidak. Wa jazmin, dan dia juga huruf jazam. Kita sudah belajar bahwa yang menjazamkan fi'il mudhari itu jumlahnya ada 18. Ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamul du'a, in, ma, man, ya, kemudian seterusnya jumlahnya ada 18. Tugasnya menjazamkan fi'il mudhari. Yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, ya, dia menjazamkan satu fi'il mudhari, dia tidak menjazamkan dua fi'il mudhari karena ada huruf atau alat yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Tapi kalau huruf la ini menjazamkan satu fi'il mudhari. Mabniyun 'ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari huruf la ini adalah alif, dan alif ini sukun. Taqulu fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam kitab nahwu hadi dikatakan kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir aw al mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna kata taqulu ini bisa engkau akan mengatakan atau engkau sedang mengatakan. Majzumun, fi'il mudhari ini majzum, ya. Kenapa bisa majzum ini? Majzumun bila an-nahiyah. Majzum karena dilewati atau dimasuki oleh la nahiyah, la yang melarang, yaitu kata la ini, ya. Wa alamatu jazmihi hazfun nuni, dan tanda jazmnya adalah dengan dibuang huruf nunnya, ya. Dasarnya fi'il mudhari itu majzum, majzumnya dengan sukun, ya. Lam yadhhab, lam yaqul, lam yakhruj, lam yadkhul. Tapi fi'il mudhari ini majzumnya, tanda jazamnya dengan cara dibuang huruf nunnya, ya. Sebenarnya taqulu ini asalnya taquluna, ada huruf nunnya, tapi huruf nunnya dibuang karena dia majzum, majzumnya karena dilewati la nahiyah. Kenapa dibuang huruf nunnya? Minal af'alil khamsah, karena fi'il taqulu di sini adalah salah satu dari af'al khamsah. Afal khomsah itu adalah fi'il yang jumlahnya 5, yang akhirannya waw dan nun, alif dan nun, atau ya dan nun, ya. Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, dan tadhabina. Jumlahnya ada 5, maka dikatakanlah dia afal khomsah. Kemudian waw, domirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak kelihatannya. Kita melihat ada kata gantinya di sini, ya. Tidak tersembunyi dia. Domir baris lawannya adalah domir mustatir. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, ya. Kita lihat taqulu, ya, ini harokatnya sukun, ya, bukan fathah, ya. Mabni dengan sukun selamanya harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, untuk tidak pernah berubah menjadi dhammah, menjadi kasrah untuk kata yang bermakna kalian, ya, kalian laki-laki. Wawnya ini bermakna kalian laki-laki. Fi mahalli rafa'in, dia berada pada tempat rafa', tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena waw ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang murab baru dikatakan marfu. Secara lafaz dia tidak rafa', tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rafa'. Maka dikatakan fi mahalli rafa'in. Kenapa fi mahalli rafa'in? Fa'il taqulu, karena dia adalah fa'il, subjek, pelaku dari kata kerja taqulu. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Kata waw ini adalah isim, ya. Isim apa? Dia isim dhamir. Marfu', tapi tidak dikatakan marfu', tapi dikatakan fi mahalli rafa'in karena i'rabnya adalah i'rab mahalli atau i'rab posisi. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerja yang baru isimnya, ya. Wadalla ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut, ya. Waw ini adalah pelaku perbuatan taqul. Wal alifu fariqatun baina wawil dhamir wa ghairiha, dan alif, alif sesudah waw ini adalah alif pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara waw dhamir dan bukan waw dhamir, ya. Karena ada fi'il yang
akhirannya itu huruf waw, tapi huruf wawnya itu masih kesatu-kesatuan daripada fi'il atau kata kerja tersebut. Tapi kalau waw ini bukan termasuk waw fi'il takunu, waw ini adalah waw domir, maka dibuatlah alif. Alif ini sebagai pembeda apakah waw itu waw domir atau bukan, ya. Kemudian illa, harful istisna, dia adalah huruf istisna, huruf pengecualian. Huruf istisna itu 8 yang kita sudah belajar, ya. Ada illa, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada ghair, kemudian ada khola, ada hasya, ya, jumlahnya ada 8. Huruf pengecualian. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya adalah alif dan alif itu sukun. Fahuwa atilun, dan dia libur, ya. Tidak ada fungsinya di sini, dia tidak ada tugasnya dia di sini. Mulghah, ya, dia diabaikan. Kenapa diabaikan? Li'annal kalama naqis, karena kalimatnya adalah kalimat naqis. Kalimat naqis itu kalimat yang tidak sempurna, kalimat yang kurang. Apa maksud kurang di sini? Maksud kurang di sini tidak ada mustasna minhunya, ya. Apa mustasna minhu itu? Adalah isim yang terletak sebelum illah, tidak ada di sini, ya. Maka dikatakan dia adalah kalimat naqis. Yahtaju ila maf'ulin bihi, yang kalimat tersebut membutuhkan objek, tapi di sini tidak ada objeknya, ya. Tidak ada objeknya setelah kata taqulu itu. Kemudian al-haqqa maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, korban, penderita. Apa maf'ul bih itu? Dalam kitab Nahwari dikatakan ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, dia adalah isim. Kata al-haqqa ini isim, dari mana kita tahu ada al, ada alif lam di awalnya. Mansubun, mansub dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan taqulu, pelakunya adalah waw dhamir yang bermakna kalian laki-laki tadi, ya. Maf'ul bih li taqul, ya, maf'ul bih objek korban penderita untuk kata kerja taqul. Dia, kata al-haqqa ini, tidak menjadi mustasna, ya. Kenapa tidak menjadi mustasna padahal dia terletak setelah al-haqqa? Karena kalimatnya adalah kalimat manfi, ya. Jumlahnya adalah jumlah manfiyah, ya. Kalimat negatif, ya. Dari mana kita tahu kalimat ini kalimat negatif? Adalah di awalnya, ya. Adalah nahiyah, ya. Adalah yang melarang. Inilah yang membuktikan bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Kemudian yang kedua, dia kalimat ini tidak ada mustasna minhunya. Sebelum kata illa tidak ada mustasna minhunya. Maka kalau kalimatnya kalimat manfi, ya, jumlahnya jumlah manfiyah, kemudian mustasna minhunya tidak disebutkan, maka kata sesudah illa di sini dia menjadi maf'ul bih, ya. Kenapa menjadi maf'ul bih? Kita lihat dari tarkib atau susunan kalimatnya, ya. Jangan kalian katakan tidak ada di sini objeknya, korbannya, maf'ul bihnya. Maka kata sesudah illa ini dibuat menjadi maf'ul bih atau objek, kemudian illa ini diabaikan atau mulghah, ya, tidak ada lagi fungsi illa di sini. Mansubun, ya, maf'ul bihnya di sini mansub, mansub itu identik dengan fathah, ya. Apa tanda nasabnya? Wa 'alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahirah alal akhir, jelas nyata di akhirannya bunyinya qa, ya, maka dikatakan zahirah, nyata jelas di akhirannya.